Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman di video sesi kedua ini. Karena tadi kita udah bahas-bahas tentang teorinya, kita sekarang coba masuk ke soalnya. Di sini ada ilustrasi satu. PoppyCorp membayar 100 miliar tunai atas pembelian semua aset neto milik SunnyCorp dalam rangka kombinasi bisnis. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada pemilik Sunny. Selain biaya tersebut, PoppyCorp juga membayar biaya konsultansi penggabungan usaha sebesar 100 juta dan jasa notaris sebesar 200 juta. Di sini kita pisahin teman-teman. Pembayaran langsung dari Poppy ke Sunny itu yaitu sebesar 100 miliar itu dinamakan direct cost. Sedangkan pembayaran biaya konsultasi, konsultasi penggabungan usaha, dan juga jasa notaris ini nanti akan masuk ke indirect cost. Kita coba lihat slide selanjutnya. Di sini, direct cost itu adalah cost investasi yang dinilai sebesar biaya yang dibayarkan kepada pihak yang dibeli. Tadi pihak yang dibeli adalah Sunny, dan pihak yang membeli adalah siapa tadi ya? Adalah Poppy gitu. Jadi nanti Poppy ini membeli ke Sunny dan uang yang digunakan untuk membeli itu masuk ke direct cost. Oke. Di sini oleh investor atau penguasa pengakuisisi biaya ini biasanya dicatat sebagai biaya investasi dengan akun equity investment. Kemudian untuk indirect cost-nya itu biaya lain yang terkait dengan proses pembelian itu nanti dimasukkan ke beban operasi. Kemudian ada juga biaya penerbitan dan registrasi sekuritas ekuitas, itu dicatat sebagai pengurang dari additional paid in capital atau share premium. Nah, sedangkan untuk biaya penerbitan dan registrasi sekuritas utang dicatat sebagai pengurangan premium atau nantinya akan nambah discount. Nah, kembali lagi ke ilustrasi tadi, teman-teman. 100 miliar ini kan dia adalah direct cost. Nah, itu nanti tadi direct cost ada nama akunnya adalah equity investment Insani di debit. Kemudian karena pembayarannya secara tunai, kita akan mengkreditkan sebesar 100 miliar. Kemudian untuk indirect cost-nya di sini ada biaya konsultasi penggabungan dan jasa notaris itu dijadiin satu aja di investment expense yang ditaruh di debit 300 juta dan akan mengurangi kas sebesar 300 juta. Nah, di sini Poppy sebagai pengakuisisi itu memberi imbalan kepada pemilik SunnyCorp. Di sini kedua belah pihak tersebut membuat catatan akuntansi terkait dengan kombinasi bisnis ini. Tapi SunnyCorp tidak membuat jurnal atas transaksi-transaksi yang kita pelajari. Selanjutnya, ilustrasi kedua. Di sini PoppyCorp menerbitkan 100 ribu lembar saham capital share. Common share, maaf. Sebesar 10 dolar atas pembelian semua aset neto milik SunnyCorp dalam rangka kombinasi bisnis. Oke, mohon maaf. Di sini aku ulangin ya. PoppyCorp menerbitkan 100 ribu lembar common share dengan nilai per 10 dolar atas pembelian semua aset neto milik SunnyCorp dalam rangka kombinasi bisnis. Nah, sedangkan nilai wajar dari common share tersebut adalah 16 dolar. Kemudian Poppy juga membayar biaya registrasi saham sebesar 5.000 dolar di akuntan dalam penerbitan saham 10.000 dolar dan biaya pencetakan common share sebesar 25.000 dolar. Dan ada juga biaya konsultasi penggabungan usaha sebesar 80.000 dolar. Nah, pencatatannya adalah tadi Poppy mengakuisisi SunnyCorp, maka kita tuliskan akun equity investment di investment in Sunny di debit. Jumlahnya adalah 100.000 lembar ini dikalikan dengan nilai wajar common share yaitu 1.600.000 dolar.
Kemudian untuk mencatat share capital ordinary, di sini kita kalikan jumlah lembar saham dan dikalikan dengan nilai parnya, yaitu 10. Kemudian kita jadi tahu share premiumnya itu 600.000. Kemudian di sini ada investment expense. Investment expense ini adalah biaya lain yang terkait dengan kombinasi bisnis ini. Di sini ada biaya konsultasi penggabungan usaha sebesar $80.000. Kemudian ada biaya registrasi, kemudian fee akuntan, dan penerbitan saham, dan juga biaya pencetakan saham. Ini dicatat sebagai pengurang dari share premium. Jadi ketika dijumlahkan adalah 40.000 mengurangi share premium karena ini terkait dengan penerbitan saham. Kemudian kita kredit kas sebesar jumlah investment expense dan share premium yaitu 120.000. Oke, yang ini sama aja ya teman-teman, cuman tadi investment expense terus share premiumnya kan digabung jadi satu, ini dipisah itu. Kemudian ini juga masih sama, cuman di sini tadi kan di sini share premiumnya tadi 600.000 ya, kemudian dikurangi dengan share premium 40.000. Nah, kalau di sini kalau di slide ini share premiumnya langsung dikurangin, tapi ditambahkan akun kas di kredit sebesar 40.000. Kemudian ada ilustrasi kedua. Di sini Poppy menyerahkan sebidang tanah yang nilai wajarnya 1.700.000 kepada pemilik Sunnycorp atas pembelian semua aset neto milik Sunnycorp dalam rangka kombinasi bisnis. Harga perolehan tanah itu di awal itu adalah 1 juta dan ada juga biaya konsultasi penggabungan usaha. Di sini berarti mengambil pengendaliannya pakai tanah ya dengan menyerahkan tanah. Kita catat lagi equity investment sebesar nilai wajar tanah yaitu 1.700. Kemudian kita kredit akun tanah atau land sebesar harga perolehan di awal yaitu 1 juta. Nah, setelah itu kita bisa tahu ternyata ada kelebihan dari penyerahan tanah ini. Kita masukkan dalam akun gain on land di kredit sebesar selisih dari equity investment ini dengan nilai perolehan tanah yaitu 700.000. Di sini jangan lupa masukkan investment expense untuk biaya konsultasi penggabungan usaha sebesar $80.000. Selanjutnya kalau tadi tanah sekarang pakai bangunan apa pengambilan kendalinya. Jadi Poppy Corp menyerahkan bangunan dengan nilai wajar 1.700, di mana harga perolehan bangunan itu awalnya adalah 1.800, tapi telah disisihkan sebesar 400.000. Nah, di sini kita tulis juga equity investment in Sunny sebesar nilai wajar bangunannya, yaitu 1.700. Kemudian kita juga harus mengkredit atau menghapus akun building sebesar harga perolehannya, yaitu 1.800. Tapi jangan lupa teman-teman, di sini ada penyusutan 400.000. Nah, akun penyusutan ini juga harus kita hapuskan. Kalau biasanya akumulasi depresiasi itu ada di kredit, untuk menghapusnya kita taruh akumulasi depresiasi di debit sebesar 400.000. Setelah biar sama, kita lihat ternyata ada gain on building sebesar Rp300.000. $300.000, maaf. Kemudian investment expense-nya juga jangan lupa untuk dimasukkan. Nah, ini ada perhitungan pembelian investasi. Ini misalnya ada nilai investasi Poppy $1.700. Kemudian nilai aset neto yang dimiliki Sunny, yaitu kita pakainya fair value ya. Jadi nilai aset neto ini adalah nilai wajar aset dikurangi dengan nilai wajar liabilitas. Dan hasilnya adalah 1.600. Karena ada selisih antara nilai aset neto dan nilai investasi, di mana nilai investasinya lebih tinggi,
Maka di sini nanti akan muncul akun Jukwil sebesar 100.000 dolar. Oke, di sini ada penggabungan Statement of Financial Position. Di sini kita bisa Kopi bisa memasukkan aset neto dari Sunny Corp ke laporan posisi keuangannya. Jadi kita catat dulu jumlahnya, jumlah masing-masing aset di SOSP, aset atau liabilitas atau liquidity ya teman-teman. Di sini terus kemudian kita nanti tinggal disesuaikan dengan misal tadi ada juga investasi, investment expense itu dikurangkan dengan dikas. Kemudian tadi misalnya share premiumnya bertambah gitu, itu ditambahkan juga di sini. Atau liabilitiesnya juga nanti liabilities dari Sunny Corp itu juga dimasukkan ke dalam liabilitas milik Kopi. So, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini penyerahan piutang ya. Di sini piutangnya dengan nilai wajar 1.700.000. Kemudian nilai nominalnya di awal adalah 1.800.000 dan ternyata telah dicadangkan atau masuk akun allowance for doubtful account yaitu 110.000. Di sini kita catat lagi equity investment sebesar nilai wajar piutang yaitu 1.700.000. Kita juga mau menghapus account receivable sebesar 1.800.000 atau nilai nominal di awal. Tapi di sini kita lihat ada AFDA sebesar 110.000. AFDA itu tempatnya biasanya di kredit. Nah, kalau untuk menghapus akun AFDA, maka kita taruh akun AFDA di debit sebesar 110.000. Dari situ kita hitung-hitung ternyata ada gain on account receivable disposal sebesar 10.000. Jangan lupa dicatat investment expense-nya. Kemudian, ada pembayaran dengan penerbitan obligasi. Di sini, Poppy Corp menerbitkan obligasi dengan face value-nya 2 juta dolar dan nilai wajarnya sekarang ada 1.925.000 dolar. Ini kemudian ada biaya penerbitan obligasi sebesar 50.000 dolar dan juga biaya konsultasi penggabungan usaha sebesar 80.000 dolar. Di sini kita catat equity investment pada bonds payable karena dia menerbitkan obligasi untuk mengambil kendali daripada Sunny Corp itu tadi. Yang dicatat adalah nilai wajar, bukan face value-nya, yaitu 1.925.000. Kemudian ada biaya penerbitan obligasi sebesar 50.000 dolar. Di sini biaya penerbitan obligasi kita akui sebagai pengurang dari bonds payable. Jadi akunnya jurnalnya nanti adalah bonds payable pada kas sebesar 50.000. Ini juga sama teman-teman kayak tadi, cuman saat ini bonds payable-nya digabung, di mana tadi 1.925 karena ada biaya penerbitan obligasi harus dikurangi 50.000 jadi 1.875.000. Tapi jangan lupa untuk memasukkan akun kas sebesar 50.000 dolar. Oke, kalau ini masih pakai obligasi, tapi nilai wajarnya lebih tinggi daripada face value-nya, yaitu di sini. Jadi kita masukkan nilai wajarnya di equity investment Insani sebesar 2.025.000, kemudian bonds payable-nya dicatat sebesar. Oh, bonds payable-nya dicatat sebesar Rp1.975.000. Kenapa? Karena ini tadi 2.025 dikurangi dengan 50.000. Kemudian kita catat kasnya Rp50.000. 50.000 dolar, maaf.
Okay. Selanjutnya kita pakai ekuitas, yaitu common share. Tapi di sini ini harga pasarnya lebih rendah daripada nilai par. Jadi kita masukin aja investment in Sunny. Investment in Sunny sebesar nilai wajar dikalikan dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan, yaitu 9 kali 100.000 dan 900.000. Kemudian kita tulis share capital, yaitu 100.000 kali 10 atau nilai parnya jadinya 1 juta. Ini ada selisih 100.000. Selisih 100.000 ini karena dia kurang dari nilai parnya, maka dia akan masuk ke akun retained earning. Dan juga kalau nggak ada akun share premium atau nggak ada saldo share premium, di sini kan saldo share premiumnya nol ya. Kalau kayak gitu berarti ini biaya registrasi saham, fee akuntan itu, dan biaya pencetakan itu nanti juga dimasukkan dalam retained earnings. Terus gimana nih kalau ada saldo share premium, misal saldo share premiumnya sebesar 10.000 gitu. Nah, jadi di sini buat di sini kita habisin dulu saldo share premium. Misal di sini investment expense 80.000, saldo share premiumnya tadi 10.000 dihabiskan dulu di debit. Kemudian retained earning-nya adalah selisih dari ini jumlah total ini tadi dikurangi dengan share premium. Jadi sisanya 40.000 dikurangi 10.000 adalah 30.000. Oke. Sekian dulu teman-teman untuk video sesi kedua. Nanti kita lanjutkan lagi di video sesi ketiga. Terima kasih.